Tuh. Eh, beneran lu. Bentar. Kok asli lu ini, Bre? Wah, gua kira mainan tadi ini. Wah, ini contoh teman-teman yang sangat terpuji ini. Ketika nyawa dan tenaga kembali pulih setelah melewati tidur lelap. Enggak gitu. Pulihnya pulih, jantungnya yang enggak pulih ini. Ketika pemula nge-gym malu bertanya. Hah? Bentar. Ini kosong loh. Ini kosong ini. Loh. Oh, pemanasan. Gue dulu sempat juga sih nge-gym zaman masih bujang gitu. Tapi ya awal sih memang kosong, karena kosong sendiri udah berat, Bre. Kalau nggak salah ya, kalau ada handle-nya gini gue nggak tahu ya. Kalau batangnya doang itu sekitar 25 kalau nggak 30 kiloan. Kosong tuh. Nah, oke, udah pemanasan. Masalahnya di mana? Enggak gitu. Bang, sini Bang. Di sini naroknya Bang. Ini beban yang lu angkat ada di sini, Bang. Kalau ini itu apa? Ini tuh batang penyangganya. Jadi kalau lu taruh di sini, ini sama dengan lu taruh beban buat nyimpen doang, bukan lu angkat. Penganyi gitu loh, kalau orang enggak tahu itu sewajarnya tanya enggak apa-apa. Itu lu enggak usah malu. Ah. Kalau gini kan malu-maluin. Udah gitu yang lain gak ada yang ngasih tahu lagi. Tapi kadang takut tersinggung juga sih. Ada yang gak mau ngasih tahu karena takut tersinggung. Ada yang emang diliatin doang. Sae. Mungkin hidupnya udah beban ya sih. Gak perlu ngangkat beban yang lebih berat. Enggak gitu. Terus beban hidup lu taruh di barbel gitu. Enggak bro, enggak gitu bro. Get some help. Balas dendam. Kemen awak biasa lu, wes. Bisa kurang ya. Iya sih. Cewek kalau lagi enggak beres gini nih. Tapi dibalas juga lucu, cuy. Enggak sayang. Dia gondok beneran. Kalau belum turunin post stepnya dikira nggak niat bonceng. Kalau udah diturunin sebelum jemput malah curigain abis bonceng siapa. Iya sih, buat para cewek sih ya, nggak usah terlalu jauh lah imajinasinya gitu loh. Kaum cowok ini pada kesulitan, cuy. Cewek pas semuanya gitu sih. Coba lu tulis di kolom komentar, mungkin cewek lu better gitu. Kalau gua sih, menurut gua gak gini-gini amat juga sih. Cuman beberapa lah, yang gak berapa, kebanyakan sih. Kebanyakan gini ya, Pak. Tingkah. Wih, bentar. Oh, karet. Gak beneran ini, Bro. Gak beneran ular nih, karet. Mama Rumpi kabur dong. Mukanya ini emang suka nyengkelin banget sih ya, di depan rumah gitu kan. Biasanya ini yang apa, di daerah-daerah yang rumahnya padat gitu ya, mereka pada duduk depan rumah, pada rumpi, pada nyeritainnya nggak jelas gitu loh. Kita yang mau keluar, katakanlah bawa kendaraan, itu sulit akhirnya. Mending kalau ada tempat duduknya kayak tadi gini lah. Kalau kebanyakan orang tuh di tempat seenak-enaknya aja dia berhenti gitu loh, ngerumpi itu kan. Nah ini gue yakin ini pintu ini bawah ini. Emang karena gangnya kecil nggak bisa pasang pagar, tapi ini pintu, ini gue yakin ini. Terus gimana, rebutan gitu menurut lo?
rebutan, nggak jadi kabur, malah pada ngumpul. Omennya aja loh, sangat berakhlak. Lemas banget abangnya nih. Ini kayaknya orang Filipin ya, apa orang apa? Vietnam atau apa gitu ya? Dancernya diem loh. Dancernya kena mental, cuy. Dancer latihan, dance kerjaannya ngedance ya, cari duitnya lewat dance. Kena mental sama si abang. Abang sungguh keras, abang. Iya. Ada bonusnya lagi. Oke, sekian dulu dari gua. Akhir kata gua, Miobu, sehat selalu, banyak orang, jodoh, banyak rezeki. Jam mana nih?